Kali ini kita akan menggambar Aquaman. Pengen menggambar seperti ini, bagaimana caranya? Mari bersama kita mulai. Halo, terima kasih telah berkunjung di channel Philip K. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Sediakan dulu alat-alat gambarnya, pensil, penghapus, bolpen, roll, juga objek yang akan kita gambar. Dalam menggambar atau melukis, biasanya saya membuat sket gambarnya dengan pensil terlebih dahulu. Biasanya saya membuat sket gambar dengan bantuan garis grid. Ada juga orang-orang yang melakukan sket dengan cara mencipta atau dengan bantuan aplikasi smartphone. Tapi di sini saya akan melakukannya dengan bantuan garis grid. Kalian bisa pakai pensil apa saja yang kalian miliki. Sekedar informasi, Aquaman adalah karakter fiksi dari DC Comic. Kalau dipilihnya, diperankan oleh Jason Momoa. Mari kita ikuti bersama. Setelah selesai sket gambarnya, mari kita lanjutkan dengan coloring gambar kita. Karena kali ini saya memakai ballpoint, saya memulai dari warna tone gambar yang paling gelap, lalu perlahan ke warna tone yang lebih terang. Di sini saya memakai ballpoint biasa saja yang saya beli di warung depan rumah saya seharga Rp2.500. Kalian juga bebas ingin memakai ballpoint jenis apa. Mau murah, mahal, yang penting bisa untuk menggambar. Ayo, mari kita lanjut.
jika Anda suka dan berkenan, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.